Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Dan sekarang kita kedatangan mobil Honda Brio. Yang pertama, setelah mobil ini datang dan jelas kita cek terlebih dahulu fungsi-fungsi dan juga kondisi mobilnya. Mobil ini datang akan kita kerjakan proses anti karat bitumen agar tampilannya makin terawat dan juga terlindungi. Setelah selesai, lanjut kita ke proses pembongkaran roda untuk melakukan proses undercarriage detailing. Pembersihan pada bagian kolong dan kaki-kaki mobil terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke proses pelampisan anti karatnya. Karena kotoran-kotoran yang ada di kolong dan kaki-kaki mobil jika dibiarkan dan langsung saja kita lapisi, bisa jadi menimbulkan lapisan yang tidak rata dan tidak rapi. Karena kotoran-kotorannya tertimbun oleh anti karat. Selain itu, kotoran-kotoran yang ada di dalam anti karat tersebut juga dapat memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi, sehingga anti karatnya pun juga bisa terlepas dan bisa saja terkelupas. Setelah selesai kita bongkar keempat roda ini, terlihat banyak sekali kotoran-kotoran dan juga kerak yang terdapat di bagian bawah bodi mobilnya. Lanjut ke proses pembongkaran pada bagian spakbor di bagian kolong roda, karena spakbor ini nantinya akan kita bersihkan juga. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan kolong kaki-kaki mobil. Yang pertama, menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini kita menggunakan tekanan tinggi 120 bar sehingga dapat merontokkan kotoran dan juga kotoran-kotoran yang ada di kolong kaki-kaki mobil secara merata. Like this, make it drop.
Lanjut ke proses pelapisan anti karatnya. Untuk pelapisan anti karat ini, kita menggunakan dua metode pelapisan. Yang pertama, bertujuan untuk melapisi seluruh bagian bodi mobil secara merata. Tujuannya agar seluruh bagian bawah bodi mobil tidak ada yang tertinggal dan tersisa. Kemudian nanti akan kita lanjut dengan proses pelapisan yang kedua. Untuk proses pelapisan yang kedua ini bertujuan untuk memberikan seberapa tebal anti karat yang akan kita inginkan. Tujuannya untuk mendapatkan tingkat konsistensi yang merata dari ujung ke ujung, mulai dari depan hingga ke belakang. Proses pelapisan ini juga harus dilakukan dengan detail dan juga merata, agar seluruh bagian bodi mobil bisa tertutupi oleh pelapisan anti karat. Selain dia bisa melindungi bodi mobil dari resiko timbulnya atau terjadinya pengeroposan, anti karat ini juga dapat berfungsi sebagai peredam pada bagian bawah bodi mobil karena ia memiliki bahan aspal sehingga dapat memantulkan batuan-batuan ataupun percikan batu akibat di jalanan sehingga jauh lebih teredam dan juga suara yang ada di bawah bodi mobil akan semakin senyap. Dan setelah selesai pelapisan anti karat ini, bisa dilihat hasilnya. Kolong dan kaki-kaki mobil ini jauh lebih rapi dan juga bersih. Apalagi pemiliknya juga tidak perlu khawatir akan risiko terjadinya karat atau korosi pada mobil. Sekarang lanjut ke proses dekontaminasi. Proses dekontaminasi ini bertujuan untuk menghilangkan sisa pasir-pasir dan juga noda yang menempel pada bodi mobil sebelum kita lanjut ke proses berikutnya. We'll be right back.
swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Terima kasih banyak kepada pemilik mobil ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan see you next time. 'Cause I can't move on till I let go.